Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa amma ba'd. Ba Ibu, Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini Allah pertemukan kita semua ini bukan sebuah kebetulan Tapi ini atas izin Allah Karena tiada Selai daun pun yang berguguran Kecuali semua atas izin Allah Maka kita pun bisa berkumpul Untuk mengaji, untuk berpikir bersama Ini semua atas izin Allah Dan kalau Allah mengizinkan kita bertemu fa Insya Allah Allah juga menjamin keberkahan dari pertemuan ini. Untuk itu mari kita syukuri nikmat pertemuan yang luar biasa ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu enggak bari, sehat semuanya? Alhamdulillah. Ibu sekalian, enggak terasa kita sekarang memasuki bulan Dzul Hijjah Sesuai tema ya, yeah. Amalan apa yang terbaik Yang perlu dilakukan oleh para wanita Di bulan-bulan haram Berhijjah adalah salah satu Dari bulan-bulan haram Bulan-bulan haram itu maksudnya Buk Munayyuh Bulan-bulan haram itu ada empat Ibu sekalian Ada berapa? Ya. Jadi yang dinamakan bulan haram tapi kita mulai dari haram dulu. Haram itu artinya ada dua. Ada bulan yang dijuluki bulan haram. Ada empat bulan. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu. Haram itu artinya adalah yang pertama haram diartikan naha atau menahan. Jadi enggak boleh melakukan sesuatu. Arti yang kedua adalah al quds Artinya suci. Jadi bulan haram adalah bulan-bulan yang di dalamnya dilarang melakukan sesuatu. Apa itu? Nanti kita terangkan. Dan sekaligus bulan-bulan itu dianggap bulan su suci. Apa empat bulan yang masuk dalam bulan haram? Yang pertama adalah rojab. Nek wong jauh apa? Rojab. Sa'ban aja kalau jawab bukan sa'ban. Nanti apa? Bukan. Kalau di Jawa baharat, anu Syaban. Ruah. ruah. Recep ruah poso. Ramadan itu kalau di Jawa namanya poso. Recep ruah poso. Itu sebenarnya Rajab, Syakban, dan Roma Ramadan. Nah, kalau yang dimasukkan dalam bulan haram itu ada empat. Yang pertama Rajab, yang kedua Dzulqa'dah. Dzulqa'dah atau Dhul-Qa'idah. Yang ketiga Zulhij Zulhijjah Yang keempat Muhar Muharram Nek Jawa Muharram ini Surah Jadi Raja Zulqa'da Zulhijjah Kemudian Muharram Ada berapa bulan? tempat tadi yang dibaca Mbak Yanti tadi surat At-Taubah ayat 36 tadi ditunjukkan di sana bahwa di dalam Islam ada 12 bulan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disucikan atau dimuliakan dan di dalamnya enggak boleh melakukan sesuatu Nah, yang dimaksud tidak boleh melakukan sesuatu, sesuatu itu apa? Ini sebetulnya mulainya sudah sejak sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi di Arab bu, di Arab itu ada budaya di mana mereka meskipun saat itu Islam belum dikenalkan oleh Rasulullah kepada mereka, mereka sudah punya budaya yaitu menghormati empat bulan ini caranya bagaimana menghormati mereka menghormatinya dengan satu nggak boleh perang nggak boleh ber menumpahkan darah ora oleh gelut ora oleh perang yang kedua tidak boleh membunuh binatang kemudian yang ketiga mereka juga sepakat di empat bulan haram ini mereka berkumpul di Ka'bah. Jadi Ka'bah itu sudah dimuliakan dari zaman dulu. Cuma cara memuliakan mereka karena belum mengenal Islam beda be. Ya ada yang Yunsewu, al al-Udhuh, al-Udhuh kertas gitu. Gak pakai pakaian, lo apa? cingklak keliling Ka'bah. Ya, itu ada itu ya. Ya, alhamdulillahnya dulu belum ada HP, jadi nggak nggak ada yang nyeteng nggak viral ya. Nah saya kici Ono malah dari tontonan itu. mudah dikasih patung-patung segala macam, <tuh> kayak patung Lata, uzza, Manata itu kan, itu kan semua dipasang di Ka, kemudian Islam datang itu dihilangkan. Intinya apa? Orang Arab sebelum Rasulullah mendakwahkan Islam itu sudah menghormati Ka, dengan cara mereka sendiri, mereka disitu kumpul, kemudian musyawarah segala macam. Jadi di saat yang sama nggak boleh perang, di saat yang lain mereka berkumpul untuk musyawarah dan segala macam. Itu tradisi yang bagus musyawarah itu kumpul itu. Maka kemudian Islam ikut menghormati budaya itu yang kemudian diabadikan di surat apa tadi, Bayani? Atau bahaya ayat 30. Nah, Mbak Yanti pas sama sih, sih yang macet tadi. Mbak Yanti, kok tekan saiki? Emang di sana. Oke. Okay. Lanjut. Lanjut. Nah, terkait dengan bulan-bulan haram ini, Ibu-ibu mungkin nanti bisa dicek di Al-Qur'an ya. Haram itu di di apa? Munculkan di Al-Qur'an kata haram itu 83 kali ya ya saking pentingnya kata haram itu. Haram tidak harus selalu yang sifatnya tidak boleh dilakukan, tapi itu juga ada makna lain apa tadi? Su? Suci. Di Arab juga ada, mohon maaf kalau ada yang udah haji murah itu, kalau kita punya apa ya makanan kita taruh gitu, terus orang Arab mau minta itu biasanya cukup bilang gini, halal gitu. Nah, kalau kita membolehkan halal. Kalau enggak bolehkan haram, jangan. Kita bawa istri, halal, haram. <laughs> ini haram ini punya saya ini Jadi minta itu juga pakai istilah halal haram. Oke, lanjut. Terkait dengan tema. Amalan apa yang perlu dilakukan khususnya untuk para wanita, para muslimah karena ini namanya majelis muslimah istimewa di bulan-bulan haram ini. Kita mulai dari dari bulan Rojab dulu. Kalau di bulan Rojab, karena itu sudah mendekati Ramadan, yaitu kan dua bulan sebelum Ramadan, Rojab, Syakban, Ramadan, maka Nabi menganjurkan tidak hanya untuk laki-laki, tapi juga untuk perempuan, enggak hanya untuk muslim tapi juga muslimah untuk mempersiapkan agar nanti betul-betul pas Ramadan itu kuat kuat lahir maupun batin kuat dalam beribadah dan beramal soleh maka Nabi mempersiapkan untuk agar Ramadan sukses itu minimal dimulai dari bulan Rajab. Maka ada yang mengenalkan doa gimana? Ya Allah berkahi kami di bulan roh dan sampaikan kami kepada roh meskipun itu bukan dari Rasulullah tapi itu apa ada baiknya karena apa mempersiapkan diri tidak pas Ramadan tetapi mempersiapkan untuk Ramadan dari dari bulan roh rojab kalau umumnya kita gimana bu biasanya pas Ramadan ya persiapan pas Ramadan ya bu ya jadi kadang ono sing poso ake rong wis weteng. Karena di bulan-bulan sebelumnya nggak biasa puasa. Atau karena nggak biasa tahajud, akhirnya pas Ramadan ikut taraweh lama, ngeluhnya, ya Allah, kayak suwe banget, kayak imame, kayak padahal memocok kulu ya kok suwe. Terasa lama. Karena tidak bersia, ya, Man arafa safari Ada kata mutiara. Orang itu kalau tahu jauhnya perjalanan harus persia, persiapan. Tahu Ramadan itu full tiga apa sebulan penuh puasa. Nek ora latihan nanti bisa kah? Kaget. Maka di bulan Rajab yang utama dilakukan oleh para muslimah, ibu sekalian, dia berlatih seperti yang dilakukan ketika nanti bulan roh Ramadan memperbanyak puasa, puasa sunnah berarti yang diperbanyak, kemudian tahajud, ya sedekah dan seterusnya. Karena nanti di Ramadan bisa lebih maksimal lagi. Nabi itu kan digambarkan di luar Ramadan, Nabi itu dermawannya luar biasa. Apalagi di Ramadan, beliau itu apa? Kalau sedekah lebih cepat dari min rihil mursalah, lebih cepat dari angin yang berhembus. Kalau orang Jepang bilang nyah nyah, nyah nyah tau ya? Terus rasa dipikir, monggo, monggo, monggo. Jadi masya Allah, siangnya ahli sedekah kalau Ramadan, Nabi Muhammad itu, kalau malam tadarus Quran dengan malaikat jib, jibril. Nek, Uang Islam ribuan biasanya tuh siang tidur, malam tidur. tidur. Makanya sampai ada yang bilang begini, barang siapa? Saya kira hadis ternyata kuyonan itu. Barang siapa? Yang habis subuh tidur. Kemudian duhur bangun. Habis duhur tidur lagi. Kemudian bangun lagi. Tidur lagi. Itu temannya Mbak Surim. <tid> Neng kadang wang Islam ya ngono ya. Romantun ki tura karo. Giliran buka kewaregen kemele. Keren. Ngantuk lagi. Oke. Makanya persiapannya bukan persiapan mengumpulkan makanan buat dirojat. Tapi yang utama apa? Persiapan prihatin ya. Mulai berlatih. Puasa dengan puasa. Sunnah karena Ramadan nanti full sebulan penuh tahajud, sedekah, dan amal saleh yang lain. Kemudian kalau Dhul Qa'dah, Dhul Muharram ini satu rangkaian. Bu. Jadi Rasulullah mengingatkan kepada kita semuanya ya terkait empat bulan haram ini. Ini kalau Rajab dikhususkan untuk persiapan apa tadi? Ra? Tapi kalau Dhul Qa'dah, Dhul Muharram ini terutama untuk menghormati ibadah haji berarti yang mampu harus berangkat haji haji wajib sekali seumur hidup atimul hajja wal umrata lillah surat al-baqarah ayat 196 dan sempurnakan haji dan juga umrah semata karena al Allah. Yang mampu umroh, ya umroh silakan. Tetapi yang sudah dimampukan oleh Allah untuk haji, berangkat haji. Ini makanya sekarang di Idul Hijjah ini berangkatnya dari mulai Idul Qodah kemarin ya bu ya. Kemudian sampai masuk Idul Hijjah ini semua jamaah haji sedang di tanah suci sana. Kita doakan yang belum haji segera bisa haji. Amin ya robbal alamin. Nah, ini kita perlu bahas khusus kalau di tiga bulan Dzulqodah Dzulhijjah muharom ini yang paling utama amalannya apa? Ini sebenarnya sudah sering disampaikan cuma kita tandaskan lagi meskipun ini sudah setengah jalan ya Bu ya sudah masuk Dzulhijjah ya Dzulqodahnya sudah lewat ya tetapi masih kesempatan masih ada kesempatan untuk kita menambah amal-amal baik di bulan-bulan haram ini. Yang pertama, ya, yang pertama ini masih bisa kita lakukan nanti. Ada yang paling utama tentu, yaitu untuk yang tidak berangkat haji. Karena kita di sini ya, itu nanti ada istilah namanya puasa Arafah. Tanggal berapa Bu puasa Arafah? Sembilan del hijjah. Berarti sebelum hari raya idul adha. Itulah Itul Fitri sudah lewat, ya. Nah, di sembilan Dhul Hijjah tanggal 9 Dhul Hijjah itu disunahkan untuk puasa Arafah. Puasa Arafah, kata Nabi, ba'dah. nabi, bersabda Puasa nabi, tanggal nabi, bersabda puasa arafah tanggal nabi, itu akan menghapus dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Bedanya dengan puasa 10 Muharram, kalau 10 Muharram menghapus setahun dosa setahun yang telah lalu. Tapi kalau puasa Arafah menghapus dosa setahun yang telah lalu dan dosa setahun yang akan datang. Itu puasa puasa apa tadi? Puasa Arafah saat jamaah haji si wukuf di Arafah kita yang di sini puasa Arafah. Nah, memang di sini kita juga perlu kita tambahkan ada yang memang puasa tanggal 9 Zulhijah saja tetapi kita menemukan sebuah riwayat Ya, dari Abu Dawud ternyata Nabi itu puasa biasanya tanggal 1 sampai 9 Dhul Hijjah. Maka kita sebagian kita puasa dari tanggal 1 kemarin sampai tanggal 9 Dhul Hijjah nanti. Jadi minimal kalau tidak dari tanggal 1 nanti ambil tanggal berapa tadi? 9 Dhul Hijjah. Nah, nanti lebih bagus lagi paling tidak kan yang paling bagus 1 sampai 9. oke? Okay. Yang kedua nanti tarwiyah berarti 8 dan 9. Atau minimal pas tanggal 9. Kalau pas tanggal 9 saja, pahalanya sudah luar biasa apa tadi? Dihapus dosa ayukaf firasanah alati Dihapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Neng yo Maksudnya orang kok wah berarti sesuatu maksiat wes diampuni yang buat nggak bu? Aku tak grenengi tak nyolong ngapun karena yang dimaksud dihapus ini terutama dosa-dosa yang kecil ya yang tanpa sengaja yang karena terpaksa nah ini sehingga tetap berlatih istiqomah tidak berbuat dosa. Yang pertama tadi apa puasa, arafah masih ada kesempatan karena masih tanggal 9 Dulija, tapi yang sudah mulai dari tanggal 1 Dulija, luar biasa. Selamat, semoga istiqamah. Kemudian yang kedua, yang kedua, amalan yang utama di bulan haram, terutama Dhul Qa'dah, Dhul apa itu yang kedua? Berangkat haji atau um, Umroh tentu di luar ibadah haji ya bu ya, bu, bu haji ini masya Allah luar biasa. Haji rukun Islam yang keberapa? Rukun Islam yang kelima. Turuni dipanggil suami tercinta. Pak Ben tak kondisi. loh Lanjut, lanjut. Puasa Rafa. Yang kedua apa tadi? Ha? Haji. Wa atimul hajja lillah. Surat Al-Baqarah 196. Jadi Allah merintahkan kita untuk berhaji dan juga um? umrah. Kalau terkait haji ini, Ibu sekalian, pernah Nabi ditanya. Ayyul a'mal afdal. Ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal. Duhai Rasulullah, amal yang terbaik itu apa? Yang pertama, Bu. Nabi ditanya, amal yang terbaik itu apa? Ini untuk laki-laki dan untuk perempuan. Nah, kita juga harus mengamalkan ini. Yang pertama, Nabi menjawab, Al-iman billahi wa rasuli amal terbaik tentu adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Yang kedua. Kemudian apa ya Rasulullah? Yang kedua. Nabi menjawab. Yang kedua adalah. Jihad. Wal jihad fi Jadi ketika Rasulullah ditanya. Ya Rasulullah amal yang terbaik, termulia, terutama itu apa? Yang pertama iman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua apa tadi? Jihad atau berjuang di jalan Allah. Yang ketiga, hajjum mabrur. Yang ketiga adalah haji yang mabrur. haji ini kok nak macam-macam, nggih. -macam, okay? Wonten haji mabur, wonten haji mabrur, wonten haji mardud Apa itu haji mabur? Ibu mabur numpak motor mabur senenge orang jamak, tapi dia kewajibannya oh, gugur tapi nggak dapat apa apa. Yang kedua haji mabrur, al hajjul mabrur, laisalahu jazaun ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas dari Allah kecuali surga. Ya. Mabrur itu artinya apa? Makanya anak pertama kita dinamai Mabrur ya. Man? Saat itu kakeknya Magelang dan kakeknya Waten ya. Haji Barang. Maka anak pertama kami kita namai Mabruri. Mabrur itu artinya apa? Diteri, diterima. Dari kata-kata birun. Baik atau bagus. Istimewa. Diterima oleh allah. Allah. Yang ketiga tadi haji apa? Mardut. Mardut itu ditolak dito. karena memang hajinya tidak sesuai syarat dan rukunnya. Ya. Sehingga ditolak. Na'udzubillah min. Oke. Okay. Amalan yang kedua setelah puasa Arafah adalah apa tadi? Ha? Haji dan Umrah. Yang keberapa sekarang? Yang keberapa? yang ketiga ya, yang ketiga. Sedikit-sedikit saja karena waktunya terbatas. Yang ketiga, amal apa? Yang ketiga yang perlu kita amalkan. Kalau haji kan sekarang kita tidak sedang haji ya. Berarti ini ada peluang yang ketiga Ibu, yaitu kur korban. Nabi bersabda ini dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Tirmidzi Nabi bersabda tidak ada amal tidak ada amal bagi anak cucu Adam kata Nabi di hari penyembelihan atau hari Idul Adha kecuali menyembelih hewan kurban di Idul Adha itu ya bagus takbir bagus Zikir bagus, tetapi ada yang paling bagus. Apa itu? Menyembelih hewan korban. Nah, istilah wong Zona, Pak. Istilah wong Zona, Pak, korban. sampai geng melukor korban. Nabi Kudat meneruskan Sabda beliau. Nanti yang korban itu, yang saya ini, selama untuk yang tahun ini ikut korban atau setiap tahun ikut korban, ya. Nanti yang ikut korban itu, dia akan menghadap Allah, membawa tanduk, kemudian kuku, kemudian bulu, hewan yang dia korbankan. Apakah sapi, apakah kambing, ya apakah unta, pokoknya, nampak tanduknya, sungunya, atau bulunya, ah, dan bulunya dan juga kukunya hewan yang dia korbankan nanti dibawa menghadap all Allah. Ya untuk bukti bahwa saya di dunia sudah berkorban. Bahkan Nabi Muhammad meneruskan sabda beliau, saat hewan korban disembelih, ketika darahnya mengucur sebelum jatuh ke bumi, itu darahnya sudah diterima oleh Allah. Allah sudah ridho dengan kita. kita. Allah sudah ridho, amal kita sudah terima sebelum darah sampai ke ke tanah. Ini luar biasa. Berarti cepat sekali diterima oleh Allah amalnya. Karena dia sudah berkorban. Maksudnya apa? Menyisihkan sebagian rezekinya untuk membeli hewan korban. Kemudian untuk dibagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Terutama fakir mis. Maka mohon maaf. Usahakan ya Bu, kalau kita bakso bisa, betul? nang kaleng bisa betul. Saiki nah, kuliner akeh banget tur larang, larang lebih ya. Tapi rame terus gak pernah sepi. Kalau kita bisa kuliner dengan biaya yang luar biasa, harganya luar biasa, maka nabung untuk korban mestinya bi bisa. Sudah dibikin belum di Muslimah? Nabung untuk korban kayaknya sebaiknya dibikin karena ya umumnya kita tuh kadang Wes lah nek duwe duit, -duit melu korban. akhirnya nang duwe duit, duit. Tetapi kalau disuruh nabung, itu insya Allah kan kayak, dipaksa ya, Bu Pokoknya tiap bulan misalnya 100.000, nanti bisa. Karena apa? Orang kaya itu, mohon maaf, saya doakan semua jadi orang kaya ya. Orang berkecukupan. Orang kaya itu sebetulnya bukan orang yang banyak uangnya. Orang kaya adalah orang yang rajin menabung. Makanya banyak orang biasa tahu-tahu punya ini punya itu karena apa dia rajin? Kenapa? Kecuali dia nikah dengan alanya konglomerat beda lagi ya atau macul nemu emas ya mas joko mas mas joko sing sentuhin mbak linda ya lanjut jadi apa amalan yang ketiga tadi ber korban maka mohon maaf kalau bisa muslimah istimewa mulai mengkoordinir untuk tabungan korban karena contoh ya di kampungnya umani ini di magelang di ganden magelang itu mohon maaf tidak semua orang kaya yang ikut korban tapi mereka orang biasa tapi dikoordinir untuk nabung korban akhirnya apa satu masjid padahal itu bisa sampai berapa ma 18 sapi ya itu padahal tidak semua kaya tapi mereka diarahkan untuk na nah, arisan korban itu korban apa bu korban penjambretan atau korban Beda lagi ya. arisan korban sejauh arisan itu tidak mengandung apa ya hal-hal yang merugikan atau mendolimi orang lain kan boleh ya jadi murni misalnya karena urunannya sedikit-sedikit, nanti kan terkumpulnya setahun kan hanya untuk misalnya dua orang, padahal yang ikut 100 orang misalnya. Berarti kan tiap tahun yang korban berapa? Dua orang. Itu boleh saja. Tetapi kayaknya malah lebih cepat kalau masing-masing dikoordinir untuk nabung korban. Sehingga tahun depan bukan tidak mungkin semua ini bisa ikut sudah tahu tadi ya keutamaan kurban ya Bu ya. Kita menghadap Allah bahwa apa tadi? tanduk, bulu, kuku. Tapi mungkin ada yang nanya kalau enggak punya tanduk gimana? <laughs> ya mesti ada sekecil apapun karena itu hanya simbolis saja intinya kurban kita itu diterima oleh Allah sekuku-kukunya, serambut-rambutnya, setanduk tanduknya. Dan nanti kita menghadap kepada Allah menaiki hewan kurban kita. Lah, kalau kita punya kurban tiap tahun, Masya Allah, berapa hewan yang bisa kita naiki. Intinya sangat mulia. Satu, puasa arafah Yang kedua, ha? haji. Dan umrah yang ketiga, menyembelih hewan kurban di hari tasrik ya Bu ya. Jadi nanti ada waktu berapa hari Bu? Tiga hari Oke okay. Kemudian ya. yang keempat Yang keempat Yang keempat Apa yang perlu muslimah lakukan Di bulan-bulan haram Ini masuk bulan haram ya Bu ya Zulhijjah ya Tadi bulan haram tadi apa Rojak Dzulqa'dah, Zulhijjah Mohar Terutama sekali Di bulan Zulhijjah ini Ya tadi ada puasa Arafah Ada haji ada korban itu semua di bulan hijah. Nah, yang keempat ini masih terutama di bulan hijah. apa itu? Memperbanyak takbir dan zikir. Jadi sebenarnya takbiran itu bisa dimulai dari awal hijah. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berpesan, "Wazkurullah fi ayyamin ma'lumat." Banyak takbir, banyak zikir pada Allah di hari-hari yang sangat mulia. Apa itu? Asrul ayam. Sepuluh hari pertama di bulan Dhul Hijjah. Maka dalam riwayat Imam Bukhari, Abu Hurairah, Belum menceritakan Abu Hurairah, kemudian Ibnu Umar, kemudian Muhammad bin Ali, dan sahabat-sahabat yang lain, termasuk Ibnu Abbas tadi, biasa di 10 hari 10 hari pertama Dhul Hijjah ini apa? keliling ke pasar ngajak takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil. Intinya memperbanyak takbir dan dikir kepada Allah, mengagungkan asma Allah, terutama di 10 hari pertama di bulan Dhul. Hijjah karena para sahabat melakukan itu bahkan keliling sampai ke pasar. Jadi ngejak wong tekbiran. Nek nek saiki dilombakan ya, Bu ya. Tekbiran dilombakan tuh gimana? Ya, itu gimana? Yaitu untuk syiar enggak apa-apa ya. Tetapi nek kemudian sedih karena enggak menang itu yang jadi masalah ya. Berarti ngarep hadiah, tidak mengharap ridha al Allah. Amal yang lain, lanjut, lanjut, ayo. Amal yang lain yang keberapa ini? yang kelima di bulan-bulan haram ya terutama di bulan Dzulhijjah ini untuk para muslimah tolong yang kelima ini terutama apa amal-amal yang lain yang itu bagian amal yang sangat mulia harus dimaksimalkan terutama apa ranking satu ranking satu ini bu setelah tadi amal yang kita sebutkan tadi, ada amal lain lagi yang perlu ditekankan di bulan Dulijah ini. Apa itu? Banyak bersedekah. Karena apa? Sudah sering kita ingatkan untuk diri saya juga sendiri dan untuk semuanya, sedekah ini memang puncak amal, Bu, sebetulnya. Ya kan? Di luar tadi puasa Arafah, di luar tadi haji, korban, itu ada amal lain yang sangat mulia, dan ini nanti dirindukan bahkan oleh orang yang terlanjur meninggal du dunia. Surat al munafiqun ayat 10 silahkan dibuka. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo wa minas Ya Rabb. Ini di al munafiqun ayat 10, Allah gambarkan ada orang yang terlanjur meninggal dunia, tapi selama hidup belum pernah berse, sedekah, belum pernah bantu orang lain, belum pernah menyisihkan sebagian rizkinya untuk dakwah. Akhirnya apa? Ya Rab, kata dia. Laula akhirtani ila ajalin qarib andekan engkau perpanjang nyawaku sebentar saja ya Rab, engkau hidupkan aku lagi sebentar saja ya Rab, aku akan bersedekah dan aku pasti akan jadi orang baik. Sayangnya di ayat 11 Al-Munafiqun Allah jawab, nafsan ja Orang kalau sudah sampai ajal nggak bisa dimundurkan barang sedikit pun. Jadi ini peringatan untuk yang masih hidup jangan menunda-nunda sedekah. Sedekah apa saja, apa saja yang manfaat bagi orang lain bisa roti, bisa snack, bisa apa? Uang Bahkan kalau nggak punya apa-apa, sedekah itu apa? Bisa apa? Bisa senyum. Nek ya Popo yang masih punya suami. Ini 17 tahun ke atas ya. Ngoten itu gak sedekah. Saya ingat Ustadz Ijayanto pernah ceramah itu. Suami istri, posok. lah misalnya turah ya, sisa, nggak ada yang makan, nggak ada yang merawati, ya daripada mubazirah itu insya Allah juga bagian dari sedekah ya. Sedekah ngetek ke Oke. Kemudian terkait dengan infak dan sedekah lagi, ibu-ibu sekalian, mohon maaf, ini penting sekali. Kul belum ri'im tahta Nabi bersabda, setiap orang tergantung sedekahnya. Bu, 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 ibarat kita ini di dunia kepanasan banyak bahaya sedekah itu seperti payung setiap orang berlindung di bawah sedekahnya makanya orang yang rajin sedekah rajin infak di dunia itu urusannya dilancarkan oleh Allah bahkan non muslim tiba-tiba baterai bahkan non muslim kalau dia di dunia sedang sedekah saja dilancarkan urusannya oleh Allah Allah makanya banyak itu apa konglomerat konglomerat termasuk olahragawan yang mereka sedang sedekah kayak misalnya Ronaldo yang sering bantu anak-anak Palestina itu di dunia dilancarkan rezekinya lancarkan urusannya tetapi kalau belum ada iman di dada maka kelancaran itu cuma di dunia kalau mau lancar juga di akhirat karena doa kita kan Robbana Atina Bidunya hasanah wafil akhirati hasanah wakina ada benar. Pengen kita kan nggak cuma lancar di dunia, tapi juga lancar di akhirat. Maka di samping kita banyak bersedekah, kita pastikan kita beriman kepada al Allah. Kalau kita kan dibalik, karena sudah beriman, sekarang tinggal rajin bersedekah. Siap bu ya? Apalagi di bulan Dhul Ini saya dengar hari ini ada yang sedekah roti dan segala macam. Teruskan. Masing-masing saya lihat sudah berlomba-lomba, ada yang sedekah tempat untuk TPA ya, ya, posisi dan lain sebagainya, Buruni di dan lain sebagainya, ada yang sedekah tenaga, buru nih ngajar itu sedekah tenaga, sedekah ilmu, yang lainnya masya Allah, bahkan ada yang ngambil, yang menurut orang itu kecil, apa itu ngasai, ngasai apa, gelas ya, itu jangan remehkan, saya pernah terangkan di mana ya, kemarin di sini pun di mana ya ini suami busdes sargawi ini Pak Desargawi sepertinya tukang azan mungkin orang anggap ah oh, tukang azan ternyata apa di surat fusilat nanti silakan dibuka ya ayat 34 sampai 36 itu ya terutama di ayat yang waman ahsanul mimman itu ternyata apa tidak ada orang yang lebih mulia kecuali orang yang mengajak di jalan Allah siapakah orang yang mengajak itu ternyata tafsirnya tukang Andan maka Umar bin Khattab sampai bilang, ah kalau begitu mending aku jadi tukang Andan aja, Gak usah jadi Amirul Mukminin. Saking mulianya tukang Andan, maka jangan remehkan yang kecil-kecil. Ya, oke, okay. ibu-ibu, yang kelima jangan lupa ya, ambil bagian untuk menjadi orang yang ahli sedekah, ahli infak, ahli sedekah. Itu insya Allah gak akan menyesal di akhir hayat apalagi sudah meninggal akan berbahagia karena tanaman sedekahnya di mana? Di mana? Oke, lima amalan utama selebihnya Ibu silahkan lebih ditingkatkan lagi tahajudnya, kemudian puasa sunnahnya ya. Yang sudah diistiqomahi kemarin-kemarin di bulan haram ini lebih diistiqomahi lagi dan ditambah lagi, ditingkatkan lagi. Siap? Kalau biasanya tahajud hanya 10 menit, karena ini di bulan haram, ditingkatkan lagi. Tapi nanti habis bulan haram selesai, ya ditingkatkan lagi. Ya jangan kemudian menurun ya. Jadi satu jam tahajudnya misalnya, silahkan. Itu saja mungkin sekilas yang bisa kita sampaikan. Sedikit menyinggung yang tadi. Ada tambahan apa tadi? Muharram ya Bu ya? Tadi sudah kita sebutkan amalan utamanya apa di bulan Muharram. Di samping istiqomah, beribadah, dan amal soleh, ada puasa apa tadi? 10 Muharram. Di tanggal 10 Muharram. Ternyata sejarah Ramadan, sebelum Ramadan disyariatkan itu, dulu umat Islam puasa 10 Muharram dulu. Bu. Jadi ceritanya saat itu ketika Nabi hijrah ke Madinah, Orang Yahudi di Madinah pada puasa, Bu. Nabi kemudian bertanya. Maaf, ini pada ngapain? Kami lagi puasa 10 Muharram orang Yahudi, lho, Bu. Lho, kenapa kok pada puasa? Karena di tanggal, tanggal 10 Muharram, Bani Israel dan Nabi Musa diselamatkan oleh Allah. Dari mana? Diselamatkan dari apa? Dikejar Fir'aun. Kemudian bisa menyeberangi laut merah itu pas tanggal 10 Muharram maka orang Yahudi puasa pada tanggal 10 Muharram akhirnya Nabi bersabda sebetulnya yang lebih berhak menghormati Nabi Nabi Musa sehingga saat belum diselamatkan belum puasa itu kami umat is Islam akhirnya Rasulullah merintahkan umat Islam untuk juga puasa di 10 Muharram tapi ada tiga pilihan ya bu ya boleh 10 Muharram saja boleh juga, ini lebih baik. 9 Muharram, 10 Muharram, dan 11 Muharram akan berbeda dengan orang Yahudi. Atau paling tidak 9 dan 10 Muhar, Muharram. Kepeksone sibuk sekali, paling tidak pas tanggal 10 Muharram. Ini amalan yang utama. Ayamul Bid itu kan puasa yang memang kita laksanakan setiap saat. Ini amalan khusus di bulan Muharram. Oke, saya kira itu sekilas yang bisa kita sampaikan. Silahkan kalau ibu-ibu ada yang mau ditanyakan bisa disampaikan.